pergeseran politik yang masih belum menemui sebarang jawaban di antara timbalan presiden dan presiden Parti Keadilan Rakyat PKR. Kontroversi video semburit yang mengaitkan Dato' Sri Azmin Ali yang juga timbalan presiden Parti Keadilan masih belum selesai sepenuhnya, dan kini timbul pula satu isu yang semakin panas dan membakar. Ini berkaitan isu timbalan Presiden PKR Dato' Sri Azmin Ali dijangka keluar daripada PKR dan menyertai Parti Gerakan dalam masa terdekat ini. Azmin dikatakan mengambil langkah itu berikutan pergeseran beliau dengan Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim berikutan tersebarnya video seks songsang yang dikatakan melibatkan Azmin sendiri. Sumber berkata, setakat ini pemimpin PKR yang mewakili Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu masih berbincang dengan pemimpin gerakan. Keadaan itu menyebabkan kepimpinan Parti Gerakan dapat membuat keputusan sama ada untuk menerima atau tidak serta kedudukan Azmin di dalam parti berkenaan. Berita sepintas lalu dipetik melalui utusan online Malaysia. Walau bagaimanapun, timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Dato' Sri Azmin Ali menafikan kabar angin kononnya beliau akan keluar parti berkenaan. Tegas Muhammad Azmin adalah satu yang tidak masuk akal apabila beliau mahu meninggalkan PKR yang ketika ini telah mempunyai kuasa dalam kerajaan persekutuan. Sumber berita dipetik melalui Astro Awan. Sementara itu, YB Zuraida mengulas juga desas-desus pertemuan anggota PKR yang didakwa membincangkan mengenai calon Perdana Menteri yang ke-8. Zuraida menyatakan beliau tidak pasti berhubung perbincangan itu dan meminta polemik isu jawatan Perdana Menteri itu dihentikan. Mari kita maju ke hadapan, buat kerja masing-masing dan lihat apa yang akan berlaku 2 tahun akan datang, tambah beliau lagi. Sementara itu, kabar angin Azmin keluar parti tidak lemahkan PKR, kata Dato' Saifuddin Nasution yang juga setiausaha agung kepada Parti Keadilan Rakyat PKR. Tambahnya lagi, petunjuk yang jelas ketika ini adalah permohonan untuk menjadi ahli PKR tidak menunjukkan penurunan dan kegiatan parti di setiap peringkat masih terus berjalan seperti biasa. Kabar angin keluar perbalahan sana sini, parti lemah mesti ada petunjuknya. Yang pertama, permohonan untuk menjadi ahli parti mesti turun, contohnya daripada 10,000 hingga ke 500 sahaja yang memohon. Itu indikator jelas ia fakta. Apakah itu berlaku? Tidak, tegasnya. Kegiatan parti di semua peringkat terhenti atau tidak? Jawabannya juga tidak. Saya terus memenuhi jadual saya dan kepimpinan lain juga macam biasa. Kegiatan terus berjalan dan tidak terhenti. Kabar angin kata ia melemahkan parti, ia tidak berlaku, katanya. Kabar angin bertiup kencang yang mengatakan Dato' Sri Muhammad Azmin Ali akan meninggalkan PKR tidak akan sesekali melemahkan parti itu. Setiausaha Agung PKR, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan setiap masalah yang melanda dianggap memberi kesan dan melemahkan parti. Sekiranya terdapat beberapa petunjuk yang dapat membuktikannya.
Mengulas lanjut, Saifuddin Nasution berkata, beliau tidak menafikan terdapatnya permasalahan yang sudah melanda PKR, namun menolak dakwaan bahwa parti itu berada dalam keadaan lemah. Adakah saya ini dalam keadaan penafian? Oh tidak, katanya. Saya akui ada masalah, tapi adakah sampai tahap parti lemah? Atau terhenti terus? Jawabannya tidak. Semalam, utusan online memetik sumber mengatakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu dijangka meninggalkan PKR untuk menyertai gerakan disebabkan pergeseran beliau dengan presidennya sendiri. Selain itu, ini kenyataan setiausaha politik Datuk Sri Azmin Ali. Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali tidak akan keluar parti kerana parti reformasi itu adalah asas politiknya. Kata Adun Gombak Setia itu, kenyataan yang disebar di WhatsApp sejak semalam hanyalah kabar angin semata-mata, tegasnya. YB Muhammad Hilman Idham menegaskan Azmin tidak akan keluar parti, katanya lagi. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, tekan subscribe bagi melanggan channel ini.